adalah program dajjal. Kita katakan tidak. Ya. Dalam riwayat-riwayat itu tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara fitnah dajjal itu dalam bentuk wabah. Ya. Dari dulu saja ini wabah ini sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan generasi sel selanjutnya itu menyebutkan bahwasanya wabah ini fitnah dajjal? Kita katakan tidak. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwasanya wabah itu adalah fitnah dajjal. Ya. Dan ini adalah syubhat ya yang dikeluarkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab. Ya. Dan wabah ini sudah ada ya dari dulu dari zaman Nabi. Kalau ini fitnah dajjal tentu Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita dan kita sudah menerima kabar dari Nabi SAW bahwasanya wabah itu adalah bagian dari fitnah dajjal. Akan tetapi Fitnah Dajjal ini lebih canggih daripada wabah. Bisa menghidupkan orang mati. Bahkan dia membawa surga dan neraka. ya. Jadi fitnah wabah itu tidak ada apa-apanya. Fitnah Dajjal itu lebih canggih ya dari apa yang diklaim. Ya, seperti wabah adalah fitnah Dajjal, tidak. Ya, itu terlalu apa ya tradisional. Fitnah Dajjal itu modern. Ya. Bahkan fitnah-fitnah Dajjal itu Luar biasa, iya yeah. luar biasa.